Oke guys, kembali lagi bersamaku. Jadi di video kali ini kita bakal membahas hero assassin yang baru guys ya. Yaitu hero Joy di sini guys. Namanya itu Joy guys, namanya Joy. Mana hero-nya? Nah, ini dia hero-nya guys ya. Nah, ini dia. Kalau dari tampilan dia mirip banget sama Harit guys ya. Pastinya ini dengan ya kalau assassin itu pasti keunikannya adalah dia tuh mempunyai kecepatan guys ya, pastinya ya, kecepatan dan kelincahan. Dan skill-skillnya yang pastinya ada dash dan ada burst juga. Itu kalau assassin biasa kayak gitu guys ya. Ini assassin chest damage guys ya. Berarti ini di mana ini kayak assassinnya itu tipikal yang bisa, kalau chest tuh biasanya ngedev sih. Jadi, kita bakal mencobanya guys ya. Kita bakal mencobanya itu di sini dulu guys ya. Biasa gitu loh ya. Ini adalah hal yang biasa. Kita coba di sini talentnya, sumpah enggak tahu dah. Talentnya rada-rada pusing sebenarnya guys. Pusing talentnya guys. Nah, udah kita langsung aja gas guys ya. Kita coba satu persatu skill ya. Jadi kita enggak bingung guys ya di sini ya. Oke, kita level maksimal dulu di sini. Apa nih skillnya, Dot? Full skill berapa? Joy. Full skill 2 ya. Full skill 2. Skill 2-nya bling. Oke, di sini juga kita lihat ada stack-nya guys ya. Ada stack-nya. Kita baca sedikit guys. Joy masukin mode angry. Oh, ini kalau misalkan dia pasif memperoleh shield. Oh, dia ada shield-nya juga guys. Dan di sini kita lihat dulu dari skill-nya, Joy memanggil Leoni Crystal. Oh, dia bisa menyumon sesuatu gitu ya dari skill satunya guys ya. Damage kepada lawan di sekitarnya Leoni Crystal berlangsung hingga selama 2,4 detik. Oke, kita lihat lagi nomor 2, Mio Rim of Joy. Joy berlari ke arah yang ditentukan memberikan damage kepada lawan di jalurnya. Mengenai lawan atau Leoni Crystal memungkinkan Joy untuk memasuki mode beat time selama 1 detik. Membuatnya kebal terhadap efek crowd control. Dan dapat menggunakan skill ini kembali hingga 5 kali. Keraskan suara dan menarilah dengan irama kebahagiaan. Mode beast. Oh, bisa anu crowd control ya kalau dia dapetin shieldnya itu ya? Iya. Oh. Ultinya itu Joy menghapus semua debuff pada dirinya. Melepaskan energi yang tersimpan memperoleh 30% movement speed tambahan dan menjadi kebal terhadap efek slow selama 4 detik. Kayak sprint dong ya guys ya kalau kayak gitu guys ya. Memberikan poros 35 magic damage kepada lawan di sekitarnya 8 kali selama durasi. Berarti 8 kali 4 itu 32 guys ya. Skill satunya apa? Oh, dia jadi cepat coy. Tadi katanya kalau misalnya kita skill 1 kita tabrak skill, bentar, skill 1 kita tabrak skill 2. Gitu dia coy. Gitu dia. Oh, enggak. Oke, berarti dia itu guys ya. Dia itu tanpa harus skill 1, dia bisa skill 2. Dan ada musiknya coy. Larinya kencang lagi. Berarti setiap shield-nya ini dia bisa ambil juga guys sebenarnya. Dia bisa ambil. Jadi setiap dia skill 1 kena ya guys ya, atau skill 2 kena, larinya tuh kencang. Tuh. Tendi tuh bisa sampai 5 kali, Des. Oh, coba ya. Kita coba ke damage bot ya guys ya. Nih, kita cobain di sini nih guys. Cara aktifin ultinya. Oh, tetap harus pakai skill 2 stack-nya, guys. Tetap harus pakai skill 2 stack-nya. Skill 1-nya enggak nambahin apa-apa. Oke, guys, kita udah mendapatkan hero yang kita ingin pakai guys ya, yaitu adalah Killer Joy di sini guys ya. Tapi ini talent sih jujur aja guys ya, aku nggak tahu talentnya kayak gimana sekarang soalnya udah berubah guys ya. Mungkin ya rancangan pro Joy Tot namanya guys. Nggak mau aku ngikutin orang toxic coy. Tapi boleh sih kita gunakan sih guys. Sukses menukar. Semakin adanya musuh atau creep itu bisa cooldown, apa sih, bisa nge-refresh guys ya selama 5 kali bro. Nah, tapi nggak tahu nih guys ya, ini bisa dijadiin hyper atau roamer atau mid laner, kita nggak tahu guys. Kita harus coba dulu nih dari, kalau gitu sih karena skill 2 juga berdamage guys ya, kita coba dari jungle-nya apakah bisa cepet guys ya. Kita naikin skill 2 aja guys.
Karena skill 2-nya udah pada dasarnya dia bisa 5 kali gitu loh. Otomatis kan dia lebih cepat gitu kan guys. Daripada skill 1-nya tadi kayaknya cuma tuh. Iya, bro, memang skill 2-nya aja ini dinaikin biar cepat kita ngejungle guys ya. Yang benar-benar bisa 5 kali, guys. Nih. Tuh, 3, 4. 4 baru. Oh, 5-nya kelimanya ini ulti. Itu masih ada musiknya juga ya skill 2-nya. Ah, ini dia 1v1 situation nih guys ya. Sun mid nih kayaknya guys ya. Oh, jangan. Masih early game, Eko. Masih early game. Jangan terlalu ini banget. Jangan terlalu apa banget guys ya. Masih early game, santai. Kita ambil nih dulu guys. Oke, kita ambil dulu ya. Skill satunya tadi kita tahu ya. Kalau misalkan kena, movement-nya nambah guys ya. Movement-nya nambah, ingat. Tapi ya itu, skill 2-nya makin kita sering pakai ya guys ya. Turn ke 3 gitu udah kenceng banget cooldown-nya guys. Jadi benar-benar kayak harus kenceng banget tangan kita ya. Ini bro, yang slow hang tolong mundur. Enggak lah, ini bisa juga sih. Enggak mesti cepat-cepat banget dulu. Datang nih si ininya nih. Ih, mau di fight kita loh sama dia. Gile. Mati dong dia, guys. Mati dong dia. Cok. Alamak, asal klik, guys. Kayak gitulah, guys, kalau asal klik. Nah, ini nih. Nah, mati deh, guys. Woi. Aduh. Tapi nggak bisa, sakit banget. Nggak kayak gitu sih, sumpah. Sistemnya nggak kayak gitu sih, guys. Wah, mati. Waduh. Emang, guys, kalau udah kayak segi-segi dari kayak Lancelot gitu, guys, ya. Ini mirip banget, coy, skillnya sama kayak Lancelot, guys. Mati, nice. Cakep. Kita ambil buff biru dulu sebentar. Kita beli Genius One sih, guys. Beli sepatu dulu, Penet. Biar ada damage-nya, guys, ya. Kita ambil skill 1. 5 detik lagi baru kita beraksi, guys, ya. Jangan beraksi sekarang. Oke, gila. Itu udah gak bisa sampai aku sebut-sebutin aja, guys. Gak ada ulti kita, Sabar. Skill satunya cooldown. Nah, ini. Nah, ini baru rata nih, guys, ya. Rata. Kemana itu, cuy? Mapnya. Oh, it's. It's panik itu. Panik itu pasti, bro. Panik itu, guys. Sudah panik, jelas. Panik, guys, ya, dia, ya. Panik deh, guys, ya. Ini kita bunuh, ya, guys, ya. Kita bunuh deh, ya, guys, ya. Aduh. Keras banget, ya, coy, ya. Apa sih ini? Kok damage-nya kecil, ya, guys, ya? Itu kurangnya di damage aja sih sebenarnya. Ini kita dive, guys. Aduh. Malah. Oh, dia buka skillnya. Oh, pakai sih. Pakai deh. Oke, kita gas lagi. Mana goyangannya, brother? Sumpah. Anuin skill 2-nya sih fokus banget ya, guys, ya. Fokus banget gitu loh. Fokus, enggak bisa lihat kiri kanan, guys, kalau anuin skill 2-nya. Ayo kita gas yuk. Enaknya sih ngegoreng-goreng terus sih, guys, emang hero ini. Lihat ya. Aku masuk nih, guys. Aduh. Woi. Gak kena, coy, sumpah. Masih seru sih, guys. Masih ingin menikmati skill-skillnya, guys. Kita ambil buff biru terlebih dahulu, brother. Kita lihat ya, limitnya by one nih, bro. Harus cooldown. Skill 2-nya cooldown nih. Hati-hati juga sih gunain skill 2-nya. Bisa dikejar kita. Bisa dibunuh. Bahaya juga kalau ini. Kita beli glowing mana ya, guys? Karena musuhnya lumayan darahnya banyak banget ya. Balmon, Mino. Semua skill 2-nya ada musik. Ini, cok. Ini nih. Ini kayaknya ini deh. Kalau udah Genius One sakit loh, guys. Sumpah. Kalau udah Pokoknya tekan aja, guys. Tekan aja pokoknya, guys, ya. Pokoknya ditekan aja, guys, ditekan ya. Kita baunya kita makan lagi nih, brother. Mana dia? Udah. Gitu doang, guys. Ayo, let's go mid. Kita hajar, brother. Kita cari filtering time dulu, enggak siapa, tetap menggoreng aja, guys. Kayak kita menggoreng aja sih. Kita goreng. Aduh, miss lagi skill 2-nya, mau ku cancel loh padahal lo itu loh. Alah, mak.
Miss-missan mulu guys skill 2 nya guys. Bahaya ini kalau miss-miss kayak gini guys. Ayo commit guys, commit. Ini dia. Kita bunuh dulu ya guys ya. Kita bunuh dulu guys dia. Aduh cok, cok. Kenapa sih? Aduh. Itu loh, gak bisa loh bunuh monkey guys, susah banget. Susah sih bunuh monkey, gak gampang guys. Kayaknya kita harus carinya jangan di sini sih. Alah, ini orang guys ya, sumpah. Ah, ini dia. Kau sakit banget gak tuh, ha? Kaget gak dia tuh guys? Kaget pasti, brother. Enam detik nih ulti kita nih guys. 3 detik. Tuh, skill kekilun ada yang baru, coy. Ini dia guys ya. Permainan dari yang oke. Kemana mapnya? Hati-hati Eko. Bisa bunuh dia lagi sih guys sebenarnya. Mau coba enggak guys Star Syndrome? Aduh. Alah mah, baru aja musik guys ya, mau dimainkan musiknya guys ya. Ultinya cepat ya sumpah. Ultinya cepat jadi aman guys ya, ini kita butuh Holy Crystal. Oh itu tuh talent cok. Yang bulat-bulat tuh talent guys. Itu tuh talent cok. Ini Balmon-nya mana? Itu dia Balmon-nya mati. Balmon mau kemana? Balmon gak mau lari aja. Balmon lari aja cok. Kalau ketemu yang gini-gini, ini butuh bang merah sih guys. Bang merahnya bagus banget ya buat ini ya, buat apa sih namanya, buat skill ultinya guys ya. Kalian tau kan ultinya itu kan kayak DPS gitu loh. Ih, ngeri banget ya sumpah. Wah, sok keren deh guys. Waduh, hati-hati guys ya. Kayak kita Lord gak sih? Lord klasik tapi kok Lord guys ya. Jangan Lord guys. Kita gak butuh Lord. Butuhnya kita nge-kill ya guys ya. Kita belah dulu sapinya ini guys. Sapinya buta map bro. Marah dulu lah sapinya guys. Tapi ini gak... Mampus mati sapi. Nah, kita jalan sih guys, langsung jalan sih guys. Ultinya cepet masalahnya, 14 detik. Kita langsung defend glaive boleh guys. Aduh skill, aduh ini bahaya sih kalau kayak gini guys. Ini yang bisa dibunuh tuh yang kayak gini tuh. Aduh mati guys. Aduh skill 2 nya cepet banget bro. Sumpah skill 2 nya cepet banget guys. Wah musuhnya ngambil Lord guys. Mati ya deh. Gila dia. Mau buy one guys. Gak kayak gitu cok cara buy one nya guys. Sumpah jujuran aja guys ya. Gila, buy one-nya gak kayak gitu guys cara buy one-nya. Sumpah gak kayak gitu bro cara buy one kita bro ya. Kasih tahu aja guys ya. Mana biar harus dibunuh dulu kali ya. Bisa gak sih? Ya ampun guys. Udah cok gitu doang dia mati guys. Gitu doang loh. Loh itu Lord gak ada yang defend. Astagfirullahalazim dek. Mau langsung nge-end dek. Gak bisa lah. Masa langsung mau nge-end? Bunuh satu-satu dulu nih ini. Nah, nice. Let's go kita bunuh boy. Nice. Itu dia guys ya. Itu dia coy. Ini lawannya serius banget mainnya guys, sumpah. Aduh, Hanabi sumpah, Hanabi. Jangan Hanabi. Guys, lord, pokoknya guys ya. Kita lord selagi bisa lord. Mari kita lord guys ya.
satu lagi. Sakit banget ya guys, sumpah. Gak ada retri lagi. Mati gak itu? Sana. Nice. Nice banget coy. Sumpah guys. Yang penting mah gak ada dia aja guys, serius. Itu mati ya? Ya guys, itu nice banget. Loh ini kok dari tadi ini motornya kayak gak ada ulti-ulti guys, serius guys. Butuh lock, kita butuh lock, butuh lock coy, butuh lock. Butuh lock. Nice. Udah guys, udah. Udah, tim Anda telah mengenal. Ih, mau nge-end loh. Ih, mau nge-end, ih. Mau nge-end coy. Ih, mau nge-end coy. Ih, aneh banget sumpah. Aneh guys. Ih, aneh. Ih, aneh banget, aneh. Oh, aneh banget coy musuhnya. Langsung guys ya, kita push mid-nya, brother. Let's go, aduh. Satu-satu ini gini. Pokoknya satu-satu tuh bunuh-bunuhin aja sih. Serius guys, bahaya bro mereka-mereka ini. Langsung bisa. Aduh, itu di belakang. Mau dibunuh sih. Bunuh si Hanabi. Aduh miss skill duanya itu, jangan 5 kali lah. Whip out coy, whip out guys. Udah guys, GG guys, ini Sun terlalu serius mainnya coy. Gak asik sama Sunnya guys. Serius banget Sunnya main. Bener, gak bohong aku guys. Ya, bisa dipen gas bisa dipen. Kita harus ganti ini guys. Immortal guys. Udah main banci-bancian gitu guys ya, immortal coy ya. Aduh coy. Jangan. Wih mati loh. Kill banget tuh dia. Kena. Aduh San Allah. Sakit banget tuh Sannya. Lebih OP San berarti guys ya. Kalau dipikir-pikir guys ya, emang San lebih OP sih menurut gue guys San ya. Jadi walaupun hero baru ini keluar, tetap aja San nomor 1 guys. Enggak lah, mereka fisikal guys ya. Gila, padahal kita udah killnya 24 guys. Buset. Itu dia guys ya, review hero barunya Joy ya guys ya. Semoga kalian semua bisa melihatnya ya, dan kalian bisa, aku berharap kayak kalian juga bisa belajar ya guys ya, walaupun ya ini Joy yang tidak seberapa ini guys ya. Oke semuanya, makasih banyak semua yang sudah menonton video ini. Kalian jangan lupa buat like, share, dan di subscribe juga pastinya guys ya. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya guys. Bye, thank you guys. Thank you, bye.